أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Segala puji bagi Allah yang telah berfirman dalam kitabnya, ya Allah, kurniakanlah kepada kami di kalangan pasangan dan anak-anak yang menjadi penyejuk mata kepada kami, dan jadikanlah kami ibu bapa pemimpin bagi pasangan dan anak-anak yang bertakwa tadi. Wa nusalli wa nusallim ala rasulihil qail kullu mauludin yuladu ala alfitrah fa abawahu ayuhawidani au yumajjisani au inasirani. Selawat dan salam kepada Nabi SAW yang telah bersabda dalam hadisnya bahawa setiap kelahiran yang lahir di muka dunia ini adalah fitrah. Ibu bapalah yang mencorakkan sama ada anaknya nak menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih pasangan pengerusi majlis yang menceriakan majlis kita pada pagi ini. Yang berbahagia, Saudara Hafiz Namamai selaku Ketua Pemuda PAS Kawasan Tanjung Karak, kerana pasti ini di bawah naungan parti PAS dan di bawah Dewan Pemuda PAS yang merusa pengerusi PAS di kawasan, Saudara Mikdad Sukim dan Ketua MGP Saudari Suzita, Puan Suzita, jawatan kuasa dan seluruh kepimpinan MGP, tidak ketinggalan Ketua Dewan Muslimat PAS kawasan Tanjung Karak, Ustazah Marsunah Jemain, seluruh GIBG yang turut hadir, guru-guru pasti, tuan-tuan, puan-puan dan anak-anak yang diraikan pada pagi yang berbahagia ini. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, pagi yang berbahagia ini dapat kita datang ke dewan yang bersejarah ini untuk meraihkan anugerah prestasi pasti kawasan Tanjung Karang bagi sesi 2023-2024. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya pasti ini telah diasaskan kurang lebih 40 tahun. Dan alumni pasti di seluruh Malaysia telah mencecah 1 juta lebih alumni. Ada di kalangan mereka yang sudah menjadi YB di parlimen, ada yang menjadi pelumba negara yang cukup bermaruah walaupun naik podium tingkat yang pertama, tidak terlibat dengan arak yang biasa menjadi kemegahan bagi pemenang-pemenang Cup Prince. Ada yang telah berjaya dalam pelbagai bidang. Maka inilah hasil daripada didikan anak-anak yang asalnya fitrah bersih dan ibu bapanya pun juga hebat bersih, menghantar pula di sekolah yang hebat. Pasti kalau dibuat satu ketika dahulu penilaian antara sekolah-sekolah pasti di seluruh Malaysia ataupun sekolah-sekolah swasta prasekolah di seluruh Malaysia, pasti mendapat top 3 di seluruh Malaysia dalam kemenjadian pelajar dan pencapaiannya. Tepuklah sikit, tuan-tuan. Baik. Pun begitu, tuan-tuan, pasti ini terus dicemburui oleh banyak pihak, khususnya yang tidak menyenangi akan kemajuannya. Kita dengar baru-baru ini ada proses pemutihan
di peringkat nasional untuk memutihkan sekolah-sekolah prasekolah, termasuk dalamnya adalah PASKI. Dan kita bergerak bukan atas entiti korporat, bukan atas entiti keuntungan. Sebab kalau tuan-tuan tengok gaji guru-guru PASKI ini, asnaf pun angkat tangan tuan-tuan. Berstatus asnaf. Kadang-kadang 500 ya tuan-tuan. Adalah sikit, kadang-kadang lebih. Dengan cari part-time, dengan belajar, mengajar-mengaji, kelas tuition tambahan dan seumpama dengannya. Bermakna ia diletakkan di bawah bukan entiti keuntungan. Diletakkan di bawah entiti parti. Sehingga MP ataupun mantan ahli parlimen Sepang keluar di Malaysia kini menyatakan, walaupun dia adalah musuh politik, dia mengatakan tolong jangan ganggu PASKI. Kerana saya pernah menjadi lawyer, dia kata, dalam mempertahankan institusi PASKI yang banyak melahirkan anak-anak yang hebat di luar sana, bahkan tidak berasaskan kepada keuntungan. Maka ini semua adalah isyarat-isyarat bahawa ancaman daripada kejayaan yang besar ini tetap ada di luar sana. Dan tuan-tuan terus berdoa, moga-moga PASKI dan abangnya Seriti, yang saya menjadi sebahagian daripada merombak kepada silibus Seriti tersebut suatu ketika dahulu, terus dipayungi oleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dijaga oleh Allah. Bahkan tuan-tuan menyokongnya dan terus berdoa untuknya. Boleh tak boleh tuan-tuan? Kita rasa terharu bila baru-baru ini, tak adalah baru sangat, dulu pun ada dan kali ini berulang kembali. Anak-anak PASKI ini dipercayai sehingga anak-anak non-Muslim daripada golongan India turut menghantar anak mereka di PASKI, tuan-tuan. Ya? Antaranya di kawasan Tanjung Karang ini pernah berlaku di kawasan Raja Musa. Ya? Bahkan ibunya mengatakan bila dia hantar anak dia, tambi dia, anak dia lebih terkawal daripada perkara-perkara yang tidak baik. Sebelum ni agak agresif, agak sukar dikawal, kali ini nampak senonoh sikit, nampak akhlaknya terpandu. Don't play-play tuan-tuan. Tu anak India baru ni viral di TikTok, anak autism tuan-tuan, yang banyak sekolah prasekolah tidak boleh menerima, tetapi sebuah PASKI di Dungun Terengganu menerima. Dan testimoni daripada ibu ini terkejut, anak dia yang sebelum ini sangat pasif dah pandai berkomunikasi dan dua arah, dua belah pihak. Yang sebelum ini pasif menjadi aktif, yang sebelum ini tak berani nak bercakap, berani untuk bercakap. Dan inilah produk PASKI yang antaranya kita menekankan seperti mana Ketua Pemuda Saudara Hafiz Tamamai tekankan tadi, adalah solat. Solat ini tuan-tuan, walaupun disuruh anak-anak kita menunaikan solat seawal 7 tahun, kerana 7 tahun ini adalah umur mumayis, umur boleh membezakan baik dan buruk. Tetapi persiapan sebelum dia mengarah ataupun masuk kepada latihan solat itu telah dibekalkan di PASKI ini dengan bersungguh-sungguh, dengan begitu tekun sekali. Tuan-tuan, bila kita tengok sarjana barat, bukan saja sebut sarjana Islam, mungkin orang kata masuk bakul angkat sendiri. Ni sarjana barat, dia membuat kajian. Rupanya solat ini dia membetulkan karakter seseorang secara langsung, secara direct. Dan ia bertepatan dengan firman Allah, Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat itu mencegah seseorang daripada membuat perbuatan keji dan munkar. Tuan-tuan, sebab dalam solat adanya disiplin. Tak boleh nak pandang kiri kanan. Kat dalam solat adanya kebersihan. Bersih tempat, bersih baju, bersih fikiran supaya fokus. Itu semua adalah latihan untuk fokus
latihan untuk disiplin di luar, termasuklah kat dalam solat adanya taat kepada ketua, mengikut imam. Semua ini tuan-tuan dilatih daripada awal, sehinggalah apabila ianya dilatih, how you do anything is how you do everything. Macam mana kita membiasakan dan membuat sesuatu perkara, begitulah nanti seluruh hidup kita membuat perkara yang kita biasa buat itu. Itu sebab solat membetulkan secara langsung karakter, akhlak, perangai anak-anak kita, tuan-tuan. Tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama. Yang kedua, saya nak tegaskan bahawa anugerah prestasi pasti kawasan Tanjung Karang ini memberikan penganugerahan kepada mereka yang cemerlang. Tetapi tidak berarti ibu bapa yang tidak dapat anugerah, anak-anaknya yang tidak dapat hadiah adalah tidak berguna, tidak sama sekali. Tuan-tuan kena ingat, anak kita tidak pernah dilahirkan bodoh. Sebab anak-anak kita ni adalah scientifically-nya adalah juara dah. Pertemuan ovum dengan sperm, kalau tuan-tuan ingat, yang juara itulah yang menjadi anak tuan-tuan dan kita semua. Bermakna anak-anak kita ni hebat, juara, khalifah dah. Cuma tuan-tuan bila tak dapat anugerah tu, bukan dia bodoh, tetapi berbeza-beza kepandaian. Berbeza-beza kepandaian. Ibu bapalah yang tolong suluhkan, tolong nampakkan anak ni melalui proses dan masa yang berlalu, apakah kepakaran dan potensi yang ada pada anak-anak tersebut. Jangan semuanya diustadkan. Maksud saya tuan-tuan, menjadi orang agama ni option, pilihan. Ya, menjadi orang agama, ustaz, ustazah, belajar agama ni wajib sampai ketua pasti menyediakannya. Tetapi menjadi orang agama seumpama saya, itu adalah optional, pilihan. Maka kalau anak tuan-tuan lepas ni didorongkan potensinya untuk menjadi lawyer, silakan jadilah lawyer yang beriman dan bertakwa. Kalau nak jadi toke kurier, jadi. Tetapi jadilah toke kurier yang beriman dan bertakwa. Contoh. Kalau nak jadi seorang ahli politik, tuan-tuan, jangan jadi ahli politik yang tidak berprinsip, tuan-tuan. Jadilah ahli politik yang berintegriti, yang berprinsip, yang menjaga amanah. Kalau nak jadi askar, askar yang beriman dan bertakwa. Termasuklah nak jadi polis pun, kalau kita tengok itu potensi dia, galakkan tuan-tuan. Tetapi menjadi seorang polis yang menjadi frontliner yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Inilah elemen yang hilang dalam masyarakat kita, sehingga segalanya menjadi cacah merba. Orang cuba untuk mencari haluan kanan, tak berjaya. Pergi berpaut pada haluan kiri yang dijangkakan memberikan sinar baru, serupa juga lebih kurang 2x5, 5x2. Haluan kanan dan kiri di peringkat dunia telah runtuh, walaupun ada kalanya haluan kanan dan kiri ini bersatu dan berpadu. Tetapi Islam, tuan-tuan, yang proven success, ideologinya tak runtuh dan terus berkembang, pernah menakluki hampir 2/3 dunia, tidak menzalimi masyarakat berbilang bangsa dan majmuk, kenapa diragui untuk memerintah? Kenapa diragui untuk memayungi masyarakat keramaian? Dan inilah masanya tuan-tuan, bila alumni pasti yang bertebaran di muka bumi Allah di Malaysia ini telah mencecah 1 juta lebih, dan ibu bapa juga merupakan alumni-alumni MGP ataupun kelab guru tu apa dipanggil? Majlis guru pasti ataupun GIBG, GIBG. Maknanya tuan-tuan, secara tak langsung menjadi ejen perubahan yang positif pada masa hadapan, insya-Allah untuk masa depan Malaysia
yang lebih cerah. Boleh tak boleh tuan-tuan? Boleh. Baik. Oleh sebab itu tuan-tuan, dua perkara itulah. Sebab KP tadi Ketua Pemuda kata dua perkara, saya pun ambil dua lah. Ha? Yang ketiganya, saya ucapkan tahniah lah. Macam biasa, anak-anak yang berjaya. Yang belum berjaya bukan anda gagal, tapi belum lagi berjaya. Ha? Dan mungkin berbeza-beza kepandaian. Ibu bapa tolong explore. Dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis anugerah pasti pas, manalah pasti anugerah prestasi pasti kawasan Tanjung Karang tahun 2024. Sekian wabillah taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Okay.